Hai, jumpa lagi di Kreasi Aishwan. Nah, kali ini masih setia dengan stick es krim ya. Dan kali ini aku bikin hiasan dinding, bisa ditaruh di pintu juga. Dan oke, teman-teman, kita langsung saja ya ke cara membuatnya. Siapkan beberapa stick es krim. Kemudian kita bentuk seperti ini. Kalian bisa perhatikan videonya ya. Sekarang jangan lupa ya, kita kasih pengait. Untuk pengaitnya ini ada beberapa titik ya, dan ini nanti bentuknya segitiga atau bentuknya seperti rumah. Jadi untuk pengaitnya ini aku awali dengan yang bagian tengah ya, kemudian samping-samping, kiri kanan, dan juga nanti di bagian atas juga ada ya. Pokoknya sekiranya nanti stick es krimnya itu tidak goyang, tidak geser, dan tetap stay ya. Dan sekarang ini aku bikin seperti bentuk apa ya, kayak segitiga gitu ya. Ini untuk atapnya gitu ya, istilahnya seperti itu. Caranya tadi bikinnya seperti itu ya, kemudian kita taruh seperti ini di tengah-tengah. Nah, kayak bentuk rumah segitiga gitu ya. Dan jangan lupa juga di bagian pinggirnya ini kita gunting ya, karena udah nggak kepake. Jadi yang kita butuhkan adalah bentuk segitiga seperti ini. Dan jangan lupa nanti kalian bisa lem tembak ya. Nah, kurang lebih seperti ini bentuknya. Sekarang kita lanjut, ini bagian bawahnya itu aku kasih lem tembak, kemudian aku taruh di atas stick es krim seperti ini. Dan sekarang kita bikin pagar ya. Untuk pagarnya juga dari stick es krim yang aku potong kecil, sekitar setengah sentimeteran gitu ya. Nah, ini taruh di pinggir seperti ini, tapi nggak sampai ke pinggir juga ya, pokoknya seperti ini. Lanjut, ini bentuk pagarnya simple aja dari stick es krim juga. Dan untuk jumlah dari pembuatan pagar ini ada 5 stick es krim ya. Dan jangan lupa juga dikasih hiasan bentuk love di bagian atas seperti ini. Nah, sekarang untuk bagian bawahnya aku tambahin ya, nanti biar hasilnya lebih bagus lagi. Dan ini bagian bawahnya juga sama dikasih. Ada 2 ya untuk bagian bawahnya. Dan untuk bagian bawahnya ini nanti bisa kalian tulisin dengan kata-kata apa ya, seperti welcome atau sweet home gitu juga bisa ya. Dan yang terakhir ini kita kasih pengait ya di bagian atasnya seperti ini dari stick es krim juga. Dan aku tambahkan sedikit hiasan, yaitu bunga official di pinggiran pagar tadi ya. Oke, teman-teman, ini sudah jadi hiasan dinding, bisa taruh di pintu, dan itu bisa ditulisin dengan tulisan apa aja, welcome ataupun sweet home ataupun nama kalian juga bisa ya. Dan semoga videoku ini bisa menginspirasi teman-teman yang sedang mencari kerajinan dari berbahan dasar stick es krim ya. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di video kreasi Aishwa selanjutnya. Bye-bye.